ditonton. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baiklah kawan-kawan, sekarang sekitar jam 05.30 ya. Dan rencananya besok pagi saya mau pulang kampung ya kawan-kawan, karena sudah 2 bulanan di sini ya. Sudah rindu sama keluarga, jadi kita mau pulang kampung. Dan sekarang mau kemas-kemas dulu ya kawan-kawan. Suasana sudah hampir pagi ya kawan-kawan, jadi saya mau mandi dulu ya, mau kemas-kemas mandi. Tuhan, kamu mau balik dulu nih, kau jaga pondok bagus-bagus ya, cari makan sendiri ya. Cari makan sendiri. Oke kawan-kawan, saya baru sampai di ujung kampung ya kawan-kawan ya. Dan sekarang saya mau menuju ke tempat parkiran motor, tempat saya menyimpan motor ya kawan-kawan. Ya itu dia ya kawan-kawan ya, motor saya ya, motor tua. Sekarang saya sudah sampai di parkiran, tapi orangnya belum bangun ya kawan-kawan ya. Nah ini dia, belum bangun, jadi saya harus menunggu dulu ya kawan-kawan. Nah inilah keadaan perkampungan ya kawan-kawan, yang berada di tengah hutan. Untuk nyampe di sini saya harus berjalan kaki ya kawan-kawan, sekitar 40 menitan lah ya sampai di kampung ini. Nah, jadi kalau habis hujan susah melewati jalan-jalan yang seperti ini ya kawan-kawan ya. Lihat ya jalannya ya. Saya melewati jalan ini sekitar 2 jam sampai 3 jam ya kawan-kawan. Kalau seperti ini bisa sampai 3 jam ya kawan-kawan untuk sampai di jalan aspal. Nah karena musim hujan jadi jalannya ya ampun hancur sekali ya kawan-kawan. Saya sekarang sudah sampai di jembatan Semuntai ya kawan-kawan, sekitar jam 12. Dan saya akan lanjut lagi kawan-kawan. Kita
kawan-kawan, setelah tadi kita nyebrang menggunakan klotok ya, jadi saya masih harus melewati kebun sawit ya, sekitar 1 jam lagi nih. Nah, dan melewati kebun sawit yang cukup sepi ya kawan-kawan. Sayang sekali ya kawan-kawan, baru beberapa menit saya tadi itu langsung pecah ban ya kawan-kawan ya. Lihat ban saya ini pecah ya kawan-kawan. Pecah. Terpaksa harus dipaksakan ya kawan-kawan, karena di tempat ini cukup sepi sekali, tidak ada orang ya. Oh, itu ada orang di sana itu, tapi cukup jauh ya. Jarang sekali orang lewat sini ya kawan-kawan. Oke lah, kita lanjut lagi kawan-kawan. Pelan-pelan. Nah, ini ada saya beli buah tadi buat oleh-oleh anak-anak di rumah. Ya kawan-kawan ya, saya sudah sampai di rumah. Ini habis mandi ya. Dan ini anak saya, ini yang kecil ini takut. Karena 2 bulan ditinggalin ini. Lu ini sih nggak pernah takut nih. Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.